Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Mama mau bikin adonan petai. Ini semua bahannya udah disiapin. Ini ada terigu 3 gelas. Telur 1 butir. Ini minyak ukuran 3 sendok. 3 sendok gula, 1 sendok kamira atau ragi, garam secukupnya, ini susu 1 gelas, susu cair atau mie di mixer. Teman-teman simak videonya ya sampai selesai. Udah tercampur, ditutup pakai plastik, dibiarin setengah jam sampai mengembang. Teman-teman, ajinannya udah mengembang. Sekarang dibikin. Ini sosisnya udah direbus. Masukin oven, nyalain api bawah, lalu atas. Teman-teman, petainya udah matang, keluarin dari oven. Ini hasilnya teman-teman.